jumpa lagi bersama Mr. Andre dari Dios Project Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah lagu yang sedang trending. Kita bukan mau pansos, cuma kita mau memberikan opini. Kenapa sekarang lagu anak-anak itu trending ya? Ini kenapa disebut lagu anak-anak? Coba kita teman-teman lihat video berikut ini, dua video ini. Kenapa sebuah video itu kok bisa trending ya? Bukan karena banyak fansnya atau banyak hater yang membuat video-videonya dari Mbak Keke ini apa menjadi trending ya? Sebenarnya trending ini karena orang Indonesia tuh membutuhkan sebuah lagu anak-anak. Kebetulan lagu yang dinyanyikan oleh Mbak Keke ini mirip, ada kemiripan di refrainnya. Itu lagu anak-anak ya, berjudul Menulis di Atas Kertas. Ini lagunya mirip. Oke, jadi kita juga boleh saling menghujat. Kenapa ini trending? Kenapa itu nggak trending? Kita menghargai itu sebagai wujud. Kita orang Indonesia membutuhkan sebuah lagu anak-anak. Karena dari tahun 80-an, 90-an banyak sekali lagu anak-anak, cuma sekarang itu sangat tidak ada. Hai, kita bertemu di opini yang lain. Sampai jumpa.